Dan menjelang kepengerusian ASEAN 2025, DOSM sambut baik mandat Perdana Menteri dalam menjadi contoh dan rujukan kepada negara serantau. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata pihaknya sentiasa bersedia dalam menjadi rujukan khusus dalam bidang data. Ini kerana terdapat banyak lawatan dari negara luar selain warga DOSM dijadikan pakar rujuk. Tadi yang Muhammad inginkan juga bagaimana perkhidmatan ini dapat ditonjolkan lebih tinggi sebagai satu rujukan, dan memang itu antara perkara yang sentiasa kita tekankan. Dan kalau kita lihat dalam rekod jabatan, kita telah dihadiri, dikunjungi banyak negara daripada pelbagai benua, bahkan anggota-anggota DOSM juga dijadikan pakar rujuk oleh pelbagai negara. Dan pastinya satu perkara juga ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah untuk DOSM terus meningkatkan, mempertahankan prestasi yang telah baik, bahkan meningkatkan lagi sumbangan kepada negara